kegiatan di rumah saya. Hari ini sebelum saya berangkat aktivitas, saya mau menyiapkan bekal, yaitu makaroni skotel. Yuk ikut ke dapur saya. Nama saya Bunga Mega, umur saya 32 tahun. Saya sedang menikah dan sedang memiliki satu anak usia 11 bulan. Saya kesibukannya sekarang ini sebagai founder dari komunitas perempuan dengan nama Cewek Kuat. Dan saya juga adalah founder dan managing editor dari sebuah portal online khusus untuk perempuan dengan nama rula.co.id. Selamat datang di dapur sederhana saya. Hari ini saya akan membuat dua menu, yaitu ada salad dan juga ada makaroni skotel. Ini adalah kebiasaan saya sebelum berangkat aktivitas untuk membuat bekal. Apa saja, di depan saya sudah ada bahan-bahannya. Berikut ini bahan-bahannya ya. Sekarang saya langsung mulai aja membuat makaroni skotel. Ini kita sudah punya satu telur ayam. Oke. Ini dia. Terus kita aduk dulu ya. Biar tercampur semuanya kuning dan putihnya. Tadi bumbu-bumbu yang sudah saya jelaskan, tadi ada kaldu ayam non-MSG, terus juga ada bawang putih bubuk, parsley, thyme, oregano, daun kemangi, semuanya sudah ada di sini. Saya campurkan. Saya tidak pakai garam gula karena buat saya ini sudah cukup gurih ya dari kaldu ayamnya juga. Kemudian ini makaroni yang sudah saya rebus. Terus ini sudah ada jamur champignon-nya. Gabungin sini semua. Terus ini wortelnya yang cincang kasar juga. Jangan lupa cooking cream-nya. Ini juga memberikan sedikit rasa gurih. Ini rahasia makaroni skotel saya. Saya suka pakai chia seed. Saya taburkan sedikit. Oke, ini sudah semua. Saya campur sedikit tadi keju parut. Sudah tercampur semuanya ya. Gampang banget kan? Supaya matangnya agak merata, saya mau sedikit dikasih olive oil ya. Jadi matangnya nggak hanya di atas, garingnya nggak hanya di atas, tapi juga bagian bawah. Sekarang siap untuk dipanggang kurang lebih selama 10 menit. Yuk! Buat saya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang perempuan yang kuat, cewek kuat, sesimpel dengan menjadi pribadi yang mandiri gitu. Mandiri buat saya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Dengan sesimpel menyiapkan kebutuhan diri sendiri. Contohnya makanan sendiri, bekal sendiri. Nah itulah yang saya rasakan cikal bakal sebagai perempuan yang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dengan sesimpel menyiapkan makanan-makanan yang sebenarnya mudah dan gampang dan bahkan sangat bermanfaat buat kesehatannya kita sebagai perempuan. Sambil menunggu, saya mau membuat sebuah salad. Caranya mudah sekali, campurkan. Saya punya perasan jeruk tadi, seger banget. Kemudian saya punya olive oil tadi ya. Terus saya punya mustard. Cukup segini aja. Kita aduk dulu. Lalu saya akan masukkan, ini namanya balsamic vinegar. Ini tadi saya pakai kurang lebih 1 sendok makan. Terakhir yang bikin manis itu adalah madu. Karena jeruknya tadi udah cukup asem. Nah, dressingnya udah jadi nih. Okay. Kita siapin. Ini daun seladanya dipotong-potong ya. Di sebelah sini saya punya tadi baby buncis Perancis. Terus terakhir saya mau pakaikan almond panggang. Terakhir tadi saya bilang kalau suka dengan keju bisa tambahkan keju feta cheese. Dan terakhir sekarang kita siap untuk menuangkan dressingnya tadi. Asam dari jeruk lemon, terus ada dari balsamic vinegarnya. Nah, saladnya sudah jadi.
simple banget, gak nyampe 5 menit. Sekarang saatnya saya mengambil makaroni skotel saya ya. Sudah 10 menit kayaknya, takut gosong. Makaroni skotel dengan salad baby buncis. Semoga bekal favorit saya bisa jadi inspirasi dan terus saling berbagi resep dibikin bekal yuk.